Ini favorit kita semua gak sih guys? Pas digigit ada keju montrot. Yummy. Bentar, ini pastel ayam harganya 8.000 rupiah. Mari kita makan. Belum ketemu ayamnya. Belum ketemu ayamnya. Ini tengah. Pastel ayam, ini gak ada ayamnya. Masa iya gak berasa? Tapi enak sih. Tapi ayamnya gimana? Welcome back to my channel. Di video kali ini, karena pas kemarin itu aku bikin 24 jam makan-makanan Family Mart, kalian tuh pada request aku makan di supermarket-supermarket lainnya. Dan hari ini aku penasaran banget sama makanan di Lawson, karena kayak ada sup-sup yang kayak aku pengen cobain gitu loh guys. Itu mirip sama kayak sup-sup kayak bakso-bakso-bakso gitu di Indomaret Point. Dan dulu aku sering beli, cuman sekarang aku udah gak pernah beli lagi karena aku gak tau belinya di mana. Dan sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk mencet tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini karena sesuatu gratis. Dan langsung aja kita ke sarapannya. Okay guys, jadi aku udah beli dari sarapan sama makan malamnya. Dan totalnya 300 ribuan, gak terlalu murah-murah banget, tapi gak terlalu mahal-mahal banget. Kayak satu porsi itu ada yang 25 ribu. Okay lah ya. Okay, pertama-tama aku mau makan apa ya guys? Ini. Kayaknya aku mau makan ini deh guys. Bentar ya, aku ambil sendok dulu. Oke, jadi ini adalah hot chicken mayo rice. Jadi dia kayak ayam goreng, ada mayo, ada saus sambelnya. Dan kalau boleh jujur ya guys, ini baunya lebih enak daripada episode sebelumnya. Kita jangan sebut lagi. Ini baunya lebih enak-enak banget. Oke, langsung kita makan. Aku gak tahu sih ini aku bakal habis atau enggak, walaupun aku lapar. Soalnya kayaknya nasinya lumayan banyak ya. 30 ribu cuy ini, 29. Guys, nasinya pakai nasi Jepang loh. Nasinya pendek. Terus pulen banget kayak nasi Hokben. Sumpah kan harus coba banget kalau kalian lewat Lawson ya. Harus cobain sih salah satu makanan. Ini feeling aku makanannya udah enak semua sih hari ini sih. Gila sih guys. Terus dia atasnya ada bon cabe dan dia beneran hotnya yang pedes gitu, nggak yang hot abal-abal enggak. Oh my god. Gila. Bagus sekali aku. Sumpah aku gak bisa berkata-kata. Kelihatannya sih banyak ya, cuma aku gak tau aku bakal kenyang atau gak makanannya. Kita habisin dulu. Enak banget. Seriusnya enak banget. Picos aku guys. Dan tadinya tuh aku pesan ayam geprek ya guys. Dan cabenya itu ngiler banget sih dari foto. Cuman kosong. Habis tanpa sisa satu nasi pun guys. Gila. Ini enaknya luar biasa banget. Kalian tau kan, kadang-kadang kalau kita beli makanan di tempat supermarket-supermarket kayak gini, nasinya tuh kayak banyak, lauknya kurang. Atau enggak kayak lauknya udah anyep segala macam. Itu bener-bener perfect banget. Ini terenak sih. Tapi ternyata enggak yang kenyang banget itu, enggak sih. Kayak kenyang aja. Sekarang aku mau minum es kopinya dulu. Ini es kopi apa coklat ya guys? Aku lupa deh. Jadi aku pesan es kopi ABG sama coklat meteor. Yang ini 10.000, ini 18.000. Wih, ini kayaknya mantep nih, ada kayak gula aren-gula arennya gitu loh di bawah. Wih, mantep banget bos. Aku gak mau makan satu ini karena aku nyedot dikit aja aku udah fix gak bisa tidur ya. Cheers. Menurut aku, kopinya enakan yang episode sebelumnya sih. Walaupun yang kopi yang kemarin itu esnya juga udah meleleh, tapi tetap masih enak banget. Kalau ini ya kayak kopi biasa sih. Kalau itu enak kan. Aku nggak tahu sih kalau misalnya ada kopi lain di Lawson, cuman yang ini yang es kopi ABG ya biasa aja sih guys, gak ada yang spesial. Yang kemarin di Family Mart tuh kopi pandan. Dan aku pesan banyak banget gorengan. Dan aku pesan ini juga. Ini yang kayak sop-sop gitu tapi yang nggak pakein sop. Padahal aku suka banget sama sopnya. Emang nggak apa-apa ya kita makan aja. Ini kayak ada apaan ya? Ini kayak bakso tapi lembut gitu. Ini favorit kita semua gak sih guys? Pas digigit ada keju montrot. Yummy. Ini bisa kalian taruh seblak tau gak sih? Sering banget kan seblak pakai ini. Karena emang seenak itu.
Kalau ini paket kayak duanya 25.000 barengan sama kayak minuman gitu. Odol ini enak banget kalau misalnya masih panas. Ini aku nggak tahu apa. Bentuknya aneh tapi enak. Mirip-mirip sih rasanya, cuman ini ada jagungnya gitu loh. Kalau ini tahu. Bukan. Mirip-mirip semua. Oke guys, jadi itu dia sarapan slash makan siangnya. Ini kayak udah siang gitu, dan nanti kalau misalnya aku makan lagi, aku akan update ke kalian. Bye-bye! Hai guys, jadi ini waktunya makan lagi. Dan tadi kan aku bilang aku pesan ayam geprek, cuman kosong. Jadi digantiin ini sama kakaknya. Aku gak tahu apa sih ini, tapi ini kayak ayam tanpa tulang gitu, boneless. Terus abis itu dia ada rasa, apa ya, pokoknya ini yang hot chili. Apa kita coba ya guys, apakah beneran hot atau tidak. Dan enakan mana sama yang ini. Jadi tadi ayam gepreknya tuh 25.000, terus kata mbaknya ini tuh lebih mahal, cuman aku gak tahu berapa guys, soalnya aku lupa namanya apa ini. Oh, ini enak chicken red hot kayaknya. Jadi dia boneless gitu tanpa tulang ya. Bro, ini enak banget kok makannya pakai tangan. Terus guys, ternyata tadi ya ada kuahnya, tapi aku gak tahu. Jadi ini ada saus sambelnya, dikasih banyak banget sih saus sambel, dan sendoknya tuh gak pelit. Mari kita makan. Aku pindahin ke sini aja kali ya. Udah dikasih piring, pindahin ke kertas ya. Apa? Makan. Ini ayamnya sih udah dari tadi, aku pesennya kan cuma sekali doang guys. Kan ribet ya bolak-balik ya. Tapi kayaknya masih enak deh, kelihatannya sih masih enak. By the way ini harganya 19.000 guys. Sini aku pesan banyak banget sate setelah kita makan kali ya. Ini di sini ada chicken teriyaki stick harganya 13.000. Kecil sih ini. Coba kita coba ya, kelihatannya enak sih. Tapi ini kalian bisa makan sama nasi gitu loh. Sumpah dia ada kayak gosong-gosongnya gitu, enak banget. Fix kalau udah selesai pandemi, kalau kelausan bakal mampir terus. Enak banget. Aku udah makan berapa ayam ya? Belum sampai satu ekor kali ya. Makan yang pertama sih daripada ini. Tapi ini enak juga. Tapi dibanding ini, lebih enak ini. Terus di sini tuh juga jual siomay goreng, tapi yang uniknya ya, dia jual frozennya juga, jadi kita bisa beli frozennya terus goreng di rumah. Itu yang aku baru pertama kali lihat sih di minimarket gitu, yang jualan makanan siap saji. BTW, misalnya ini 4 tusuk tapi jatuh 1 guys. Nah kalau ini harganya 10.000, berarti per potongnya 2.500. Siomaynya enak sih tuh, lihat deh. Cuman gak terlalu berasa ikan atau ayamnya. Ikan gak sih harusnya? Gak terlalu berasa banget sih. Oke, sekarang aku mau minum. Ini minumannya Choco Meteor. Ini minumannya gak terlalu banyak sih. Kalau Family Mart kan banyak banget ya. Udah bingung aku. Enak guys. Oh, bawahnya kemanisan. Cuman aku suka manis ya, jadi enak. Terus ini kayak ada jeli-jeli coklatnya gitu tuh. Langsung setengah guys, gelasnya bocor. Ini recommended sih. Ini lebih murah daripada kopinya malah, cuma 10.000. Oke, okay. Next aku mau coba risolesnya. Risolesnya sudah gak garing sih ya, udah dari tadi sih. Ini namanya spicy risoles, harganya 8.000. Ham sama salad gitu. Udah kayak hamnya kecil, saladnya juga dikit. Kulitnya lebih tebal malah. Malah spicy. Mungkin kosong kali ya, itu udah kirimin yang lain. Ini risoles beef harganya 8.000 rupiah. Cuma beefnya gak terlalu banyak sih ya, 8.000 doang sih guys. Ini masih banyak banget. Ayam, sosis raksasa, another gorengan, dan another. Gila, aku bisa banyak banget. Tapi jujur aku gak kuat ngabisin sebanyak ini. Ya aku akan coba salah satu aja yang paling menarik. Bentar, ini pastel ayam harganya 8.000 rupiah. Cuman dia udah gak goreng gitu guys. Pasti kalau misalnya beli langsung pasti bakal lebih garing ya. Mari kita makan. Belum ketemu alamnya. Enak kok. Aku suka banget sama pinggiran pastel.
belum ketemu ayamnya, ini tengah. Pastel ayam, ini gak ada ayamnya. Masa iya gak berasa? Sepenglihatan aku cuma kentang, wortel, sama bihun. Tapi enak sih. Ayamnya dimana? Last bite. Oke guys, kayaknya aku mau istirahat dulu. Tapi aku gak tahu nanti malam aku mau makan lagi atau enggak. Oke guys, nanti aku bakal kabarin lagi ke kalian. Aku bakal makan atau bakal closing videonya. Bye-bye. Oke guys, jadi aku kayak gak mau makan apa-apa lagi. Soalnya udah malam dan udah banyak banget aku makan fast food hari ini. Dan udah goreng-gorengan semua rata-rata ya. Oke, jadi semoga kalian suka sama video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Kalau misalnya kalian mau aku makan di minimarket atau supermarket mana lagi, kalian komen aja, nanti aku bakal bacain. Dan thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.